Halo guys, kita ketemu lagi di tutorial 5050. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara membuat tanda tangan digital. Kemarin saya ditanya oleh teman kantor saya, gimana sih bikin tanda tangan digital yang kita pakai atau tanda tangan kita scan atau kita foto bagus ketika kita tempelkan di surat atau email kita. Atau di surat-surat penting lainnya yang atau perangkat digital yang kita ingin cantumkan tanda tangan kita. Oke, kita langsung aja. Caranya gampang. Pertama, kita open tanda tangan yang kita scan atau foto. Oh, sorry. Ini tanda tangan yang sudah jadi. Kita buka lagi. Oke. Nah, ini ada tanda tangan yang sudah saya scan. Ada dua versi tanda tangan di sini. Yang pertama kita pilih tanda tangan yang ingin kita jadikan sebagai tanda tangan digital. Ada satu versi lagi itu yang tipis, tapi nanti saya jelaskan agar bisa dibedakan ya. Oke, kita langsung aja. Pertama kita crop dulu. Oke. Terus image. Image size kita ganti resolusinya jadi 300 dengan semua box tercentang. Oke. Dan kita ganti ukurannya menjadi 10 cm. Oke. Kita ke image lagi. Sorry, kita ke image ganti jadi grayscale. Kemudian image adjustment levels. Nah, kita ingin membuat agar backgroundnya jadi kelihatan putih dan tanda tangannya lebih terlihat jelas. Oke, kita geser ke tengah. Ini kelihatan ya, tadi tanda tangannya lebih jelas kelihatan dan backgroundnya lebih putih. Nah, oke, sudah terlihat. Oke, supaya terlihat lebih alami, kita buat agar tidak terlalu hitam ya tanda tangannya. Oke, kita ingin membuat background jadi transparan. Oke, yang pertama kita klik background dua kali agar tanda lock-nya hilang ya. Oke, terus kita select all, kita cut, bisa diedit, di cut atau Ctrl X. Terus kita buat layer baru di bawah. Terus kita paste, edit, paste atau Ctrl V. Nah, kita ingin menghilangkan background putih yang ada di tanda tangan, di samping, di sekeliling tanda tangan ini maksud saya. Kita pilih select, color range. Nah, kita pilih yang sebelah kiri untuk mengambil sampel warna putih, sehingga nanti warna putihnya akan kita hapus semuanya. Oke, delete. Nah, sekarang sudah transparan ya guys, kalian bisa lihat. Jadi bisa kita gunakan nanti untuk ditempelkan di file kita. Jadi karena backgroundnya transparan, jadi hanya tanda tangannya yang tidak terlihat background putih seperti yang biasa orang-orang lakukan selama ini. Nah, kalian bisa save file ini sebagai PNG atau GIF ya, supaya transparan begini. Karena kalau kita simpan sebagai JPEG akan berwarna putih, PNG atau GIF. Oke, kita kembali dulu. Saya akan memberikan tips untuk merubah warna tanda tangan kita menjadi warna yang kita mau. Oke, pertama kita kembali dulu ke mode RGB Scaler. Dan merge. Oke. Klik dua kali. Kemudian kita pilih color overlay. Terus kita ganti warna yang kita inginkan. Warna biru. Oke. Jadi gitulah. Jadi seperti itu guys ya. Kita bisa mengubah warnanya seperti atau sebagai mana yang kita mau. Ini tergantung keinginan kalian masing-masing. Nah, kita ke yang versi yang kedua.
ada tanda tangan tipis ya ketika kita foto, jadi agak tidak terlihat jelas ketika kita ingin menempelkannya di file kita. Oke, kita kembali ke awal dulu. Open. Kita pilih tanda tangan yang agak tipis tadi ya. Jadi caranya sama guys, caranya sama dari awal, cuman terakhir yang beda. Kita crop dulu. Oke. Dan image grayscale. Oke, disket. Kemudian ini size. Ya, agak beda ya, tapi intinya sama ya. Oke, 3 dengan 300, ganti ukurannya menjadi 15. Oke. Kita zoom out sedikit coba biar jelas. Oke, setelah itu kita adjustment levels. Geser ke tengah. Oke. Nice. Kita ganti. Oke. New layer. Sorry. Ya, new layer dulu. Select all, kita cut, kemudian ganti layernya di atas, kita paste color range, dan pilih oke, delete, oke. Nah, di sini cara terakhir yaitu untuk membuat tanda tangan ini menjadi agak tebal sedikit. Oke, caranya kita pilih filter, others, and pilih minimum. Nah, jadi kita bisa atur radiusnya ya. Semakin besar radiusnya, maka semakin tebal tanda tangannya. Nah, terserah selera kalian bagaimana ingin tanda tangan kalian terlihat. Saya pilih 3 atau 2 ya. Oke. Oke. Nah, kalian bisa dilihat bedanya sebelum, sesudah. Jadi seperti itu guys, tutorial kita bagaimana cara membuat tanda tangan digital. Semoga ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe. See you in the next video. Have a nice day guys. Couldn't believe